Jangan lagi ke aku ya sebagai teman. Anaknya sendiri mau besok aja susah. Padahal dia cuma mau ngirim pakaian. Jangan kita sayangkan, kenapa sih? Hanya sekitar untuk kasih pakaian saja. Ini kan pengakuan kan udah 20 tahun selama bergaul sama ini, bersahabat, apakah 9 tahun juga? Nah, inilah pertanyaannya pada Gatung Tunggu. Ya. Kalau dia bilang, dibilang 20 tahun, itu udah kelewatan lah. Ya kan? Ya. Satu contoh kayak saya nih ya, media belum tanya, belum tahu persis kejadian saya. Kenapa di media sudah berkomentar bahwa saya itu di penjara. Padahal saya itu belum di penjara. Nah, saya nggak pernah di penjara. Saya direhab. Di situ dibilang, saya sih sudah pernah masuk penjara 10 bulan. Itu gimana ceritanya? Tanya dulu, ya. Contohnya juga Nunung, tanya dulu. Memang bener kah itu? Berita asli kah? Apa hoax? Ya kan? Kalau dia pakai 20 tahun. Apa BPK ini sendiri yang bilang udah 20 tahun pakai? Nah, kalau memang itu dari Pak LK sendiri yang ngomong begitu, tentunya ada pengakuan dari yang bersangkutan. Mungkin, mungkin loh itu. Kita masih belum bisa memastikan. Ya. Ini pertanyaannya kan sebagai teman yang ya, lama. Ya. Apakah sudah tidak tahu dari dulu seperti itu? Melihat gelagatnya mungkin. Setahu saya, jangan lagi yang dari 20 tahun. Yang kemarin aja, yang saya kerja satu bulan penuh waktu acara sahur, itu saya nggak lihat itu Nunung ada gelagat make. Apa ciri-ciri dia make. Kan saya mantan pengguna juga. Jadi saya tahu kalau habis make begini, itu begini. Ya. Tapi saya tahu Nunung kalau mau shopping itu dia istirahat dulu, tidur dulu. Kalau sudah mau take, baru dia backup dan sebagainya. Biasa-biasa saja. Makanya saya terkaget-kaget. Apalagi dia ngomong sudah 5 bulan dia pakai ya. Itu ya itu terserah pengakuan Nunung. Tapi saya selaku teman, apa iya sih? Kaget saya. Sudah biasa.